makan. Tantang apa? Mau ngomong apaan tuh dia tuh? Coba minta pertolongan. Bisa lewat di Kapit 2 ada perampok. Viral di media sosial video penangkapan seorang perampok rumah gadai di Cipedak, Jakarta Selatan. Perampok berada di dalam ruko dikepung sejumlah warga. Selain itu, terdengar juga bunyi letusan pistol saat warga pengepungan berlangsung. Perampok sempat todongkan pistol miliknya ke arah polisi dan warga. Sejumlah warga menyiapkan balok dan bambu untuk menyerang pelaku. Lokasi perampokan berada di Jalan Moh Kahfi 2 Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin 13 Desember 2021 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Perampok beraksi saat perusahaan gade itu hendak tutup. Perampokan tersebut sempat menyekap 3 orang pegawai di dalam toilet. Saat ini perampok tersebut sudah diringkus dan diamankan di Polsek Jagakarsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Om abang, saya nggak bisa lewat di Kapit 2 ada perampok. Aman. Tantang apa? Mau ngomong apaan tuh dia tuh? Coba minta pertolongan. Bisa lewat di Kapit 2.